Welcome back to my channel, Hugh Ara Channel. Oke, sebelumnya thank you semua. Alhamdulillah, tau gak sih, seneng banget. Pas dari abis konser SS7 kemarin sampai ke sekarang, skap saya bernaik dengan lumayan dong. Kira-kira kurang lebih 800 subscriber. Alhamdulillah banget. Jadi Ginyu juga udah semangat lagi bikin, mau bikin MV reaction lagi. Tahu gak sih hari ini siapa yang comeback? Mana suaranya XRL? Oh my god. Yang bucinnya Baekhyun, mana suaranya? Oke. Okay. Maaf sebelumnya sedikit nyeleweng dari Super Junior, karena gue pengen nge-support artis-artis SM juga, kan gak mungkin kan nungguin mau bikin konten yang lain, tapi harus nungguin comeback SJ dulu kan, bener kan? Sedangkan comeback SJ mungkin entah bulan akhir bulan ini atau bulan depan atau bulan September, kan kita gak tahu. Jadi mengisi kekosongan, gue bakal bikin beberapa MV reaction dari artis-artis SM. Tapi yang selagi gue mood ya gitu ya. Sekarang hari ini kebetulan gak ada kerjaan juga, gue jadi bisa bikin MV reactionnya Baekhyun. Ini tuh Baekhyun, bentar. Baekhyun. Deskripsinya. Ini tuh first mini albumnya Baekhyun yang judulnya yang albumnya bertemakan City Lights. Tracklistnya itu ada berapa ini? Ada 6 ya. UN Village, Stay Up, featuring Benzino, Becha, Ice Queen, Diamond, Fisico. Bonus track itu ya. Pokoknya sebelum kita mulai MV reaction ini, karena gue juga baru bener-bener tahu sama apa namanya EXO, juga gue juga mau mungkin pengen mempelajari tentang EXO. Oke, gak usah lama lagi karena durasi. Mungkin ya, sebel gak sih? Don't forget to like, comment, share, and subscribe Yuk Ara Channel. Oke, yaudah kita mulai aja MV reactionnya Baekhyun yang Unvillage. Oke, 1, 2, 3. Agak hitam, agak black-black begitu ya. Agak nuansa black. Sumpah gue baru pertama kali dengar suara Baekhyun yang nyanyi sendiri. Di sini merinding banget gue. Sumpah gak berhenti merinding ya. Nuansanya agak black-black gitu kan ya. Sumpah gue belum bisa memaknai makna dari MV-nya Baekhyun yang ini. Cuman benar, ini lagu bikin merinding gak berhenti-berhenti dari tadi. Mungkin ke arah terang dan gelap gitu ya, soalnya ini ada dimana nuansa gelap dan nuansa terang. Hey, on
the case study from ya. You and me, kenapa bingung ya backgroundnya ya? Sumpah keren Becky pakai topi. Sumpah Becky keren banget. Kalian tim mana sih? Coba komen di bawah. Lebih suka nuansanya yang black apa yang terang? Ya, vote coba di bawah. Bener suara Becky keren banget sumpah. Gue belum bisa mencerna makna dari MV-nya Baekhyun yang ini. UN Village. Village tuh kalau gak salah kota ya. Apa coba? Hah? Ada ceweknya terakhir lah. Baekhyun-nya kenapa tuh? Sumpah. Sumpah gue masih bingung makna dari MV ini. Maksud jalan ceritanya tuh apa. Tapi secara keseluruhan, gue nih baru... Berarti ini tuh yang ketiga gue nge-MV reaction-nya EXO ya. Pertama yang Tempo. Terus kemarin yang Chen, sekarang yang Baekhyun. Tapi gue belum ada rasa gimana gitu ya. Tapi secara keseluruhan konsepnya Baekhyun keren banget. Antara like sama dark gitu ya. Terang dan gelap gitu ya. Tapi secara sumpah keren. Keren banget. Kayaknya bentar lagi kan karena Skyscraper gue udah menuju 800. Udah 800 dan gue juga bakal nepatin janji nantinya. Tapi nanti pas misalnya ntar pas Suju comeback, gue bakal ngadain giveaway yang ya enggak besar-besar sih, maksudnya yang kecil-kecil dulu aja untuk ucapan terima kasih kalian yang sudah nge-subscribe channel ini ya tentunya. Dan juga gue juga masih terbawa suasana kemarin antusias nonton SS7S karena itu the first time gue dapet giveaway dari EXO Southland dan gue bisa nonton SS7 dan gue bisa ketemu sama Anhyuk terutama dia sih gitu. Oh iya, hari ini tuh tanggal 10 Juli. Sengichuka Hamida, Sengichuka Hamida, Sara Ara Uri Hichu, Sengichuka Hamida. Selamat ulang tahun Kim Hichu. Oke, enggak ya udah kelamaan kali ya gue bikin MV reaction. Oke. Pokoknya next kayaknya gue bakal nge-MV reaction yang bakal comeback lagi member EXO. Sehun dan Changyo, pokoknya mau tahu gimana kelanjutannya nanti, pokoknya jangan lupa stay tune in my YouTube channel, okay? Pokoknya thank you semua for watching, okay? Annyeong.